Mudah-mudahan majlis ini diridhai oleh guru-guru mulia, diridhai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Tadi kita dengar munsyid. Siapa namanya? Misbahul Munir. Malam pocong. Membawa satu kalimat dari Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang ingin kita sampaikan di majlis ini. Ayyuhal asyik, ayyuhal asyik, wahai orang yang cinta. Cinta sama Nabi, Pak. Oh, makna menang. Saya peringatkan pula. Cinta sama Nabi, Pak. Cinta sama Nabi, Bu. Ini kata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Ayyuhal asyik, wahai orang yang cinta, yang rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus Anda lakukan? Li siwahu farik. Udah, kalau udah cinta, selain yang dicintai tinggalkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kau udah cinta sama Nabi, selain Nabi tinggalkan. Tinggalkan. Udah, fokus ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cinta yang akan mengundang berkah. Kalau cinta sama Nabi, masih lihat si A, lihat si B, lihat bintang film, lihat artis, pemain bola, condong ke sana, condong ke sini, sunnah Nabi masih berat. Ini enggak benar cintanya. Ayyuhal asyik, in kunta sadiq, li siwahu farik. Wahai orang yang rindu, wahai orang yang cinta, kalau cintamu itu benar, in kunta sadiq, benar-benar cinta, udah selain Nabi tinggal. Wassalamualaikum Muhammad. Maka Anda akan lihat apa yang dilakukan Nabi kepada Anda. Dalam hadis Bukhari diceritakan sebatang kayu. Kayu yang kita kenal, kayu itu benda mati. Gak bisa ngomong, gak punya perasaan. Tapi ternyata kayu bisa ngomong. Kayu bisa bicara. Kayu punya cinta. Nabi, setiap khutbah ada kayu yang ditancapkan di sebelah mihrab Nabi. Setiap khutbah kayu itu dipegang oleh Nabi. Kulit Nabi menyentuh kulit kayu. Setelah perang Khaybar, ada rezeki Allah berikan kepada para sahabat, ghanimah. Dibikinkan Rasulullah mimbar. Jaraknya dari kayu yang biasa dipegang sekitar salah sadira 1,5 meter. Dekat. Mimbar dengan 3 tangga. Ketika khutbah, Nabi enggak megang kayu lagi. Nabi naik ke mimbar, khutbah di atas mimbar. Kayu 1,5 meter kurang lebih jaraknya dari Nabi. Masih mendengar suara Nabi. Masih mencium aroma yang semerbak wanginya dari Nabi. Sangat dekat dengan Nabi. Mungkin dia yang paling dekat di antara sahabat yang lain. Tapi biasanya kayu dipegang oleh Nabi. Biasanya kulit Nabi menyentuh kayu. Sekarang
ada jarak dengan Nabi, maka si kayu ternyata punya perasaan. Si kayu punya cinta. Minta izin kepada Allah untuk menunjukkan cintanya kepada Nabi. Diizinkan oleh Allah. Menangis kayu. Allahumma salli Muhammad. Yang mendengar tangisan kayu bukan hanya Nabi, tapi seluruh sahabat yang ada di masjid mendengar tangisan kayu. Kayu nangis, Pak, karena rindu Nabi. Ini cinta yang sungguhan. Bukan gak ketemu Nabi, dia masih bertemu Nabi, ada di masjid bersama Nabi. Tidak jauh jaraknya dari Nabi, 1,5 meter kurang lebih. Mendengar suara Nabi, mencium bau harum Nabi, paling dekat dengan Nabi. Tapi biasanya dipegang oleh Nabi, biasanya disentuh oleh Nabi, sekarang gak disentuh lagi. Nangis kayu, wahaninul jid'i, nangis seluruh sahabat dengar. Perawi hadis ini menyatakan, saya lihat ke belakang, semua sahabat menundukkan kepalanya, menangis mendengar tangisan kayu yang rindu kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini namanya cinta asyik yang sadiq, cinta yang benar. Cinta yang jujur, gak mau dipegang siapapun. Gak mau berpisah dengan Nabi, digantikan siapapun. Lisiwahu farid, selain Nabi tinggalkan. Apa yang dilakukan Nabi? Kepada kayu yang sungguh-sungguh cintanya kepada Rasul. Kayu, bukan umatnya. Kayu, bukan manusia. Mukallaf, kayu. Apa balasan Nabi? Turun Nabi dari mimbar. Dihampiri kayu. Khutbah dihentikan oleh Rasulullah. Khutbah ini berhenti. Mendatangi kayu. Yang cintanya jujur. Dipeluk kayu, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Sadaqa man qala fi haqqihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maha benar Allah yang menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa Nabi diutus sebagai rahmat untuk semesta alam. Kayu dipeluk oleh Nabi, kayu dihibur oleh Rasul. Dikatakan oleh perawi hadis, kayu itu ibarat anak kecil yang mencari ibunya, menangis ketakutan, kemudian diambil oleh ibunya, dipeluk. Tangisan si bayi, si anak kecil itu mulai berhenti pelan, 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 sampai tidak terdengar suaranya. Demikian kayu ketika dipeluk Nabi, mulai berkurang tangisannya sedikit demi sedikit, sampai diam, tidak keluar suara apapun si kayu. Allahumma shalli ala Muhammad. Gak cukup itu yang dilakukan Nabi. Diberi tawaran kayu oleh Nabi. Berbicara Nabi dengan kayu. Kalau orang kafir gak percaya, itu wajar dia gak beriman dengan Nabi. Tapi kalau orang mukmin gak percaya, perlu diperiksa imannya. Ini hadis riwayat Bukhari. Kitab yang paling benar setelah Al-Quran. Mau bicara apa lagi? Apa yang mau dikatakan oleh orang-orang yang membenci maulid Nabi? Apa yang mau dikatakan oleh orang-orang yang menyatakan ghulu, berlebihan ketika kita memuji Nabi? Apa yang bisa mereka katakan jika kayu menangis cinta kepada Nabi dan Nabi mendatanginya, memeluknya, berbicara, memberi tawaran kepadanya? Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli ala Muhammad.
Sahabat tanya, apa yang kau katakan kepada kayu? Nabi menjawab, ini biasanya saya pegang, sekarang ada jarak antara saya dengan dia. Maka dia minta izin untuk menangis dan kalian mendengar tangisan kayu karena cinta dan rindu kepada kita. Kepada aku, kata Nabi. Aku beri tawaran, udah diam. Kalau kamu mau saya pegang lagi, maka kamu saya tanam di mihrab, di mimbar, sehingga saya pegang lagi. Kalau kamu mau, posisimu tetap di situ, tapi nanti kamu saya tanam di surga. Kayu cerdas, Pak. Kayu mikir. Kalau di dunia saya milih sekarang, iya ketika Nabi hidup yang megang Nabi Muhammad. Tangan Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi enggak ada, yang megang saya bukan Nabi Muhammad lagi. Siapapun dia, baik Sayyidina Abu Bakar, atau Sayyidina Umar, atau siapapun sahabat yang lain, tidak bisa menyamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayu memilih saya tanam di surga. Kalau di surga akan selama-lamanya bersama Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayyuhal asyik in kunta sadik li siwahu farik. Wahai orang yang rindu, wahai orang yang cinta dengan Nabi, kalau cintamu itu jujur, cintamu itu benar, maka syaratnya satu, selain Nabi tinggalkan, selain sunnah Nabi jangan dilihat, selain ajaran Nabi jangan diikuti, selain wajah Nabi jangan dilihat. Masya Allah. Li ghairi jamalikum nadhari haram. Mata ini haram melihat orang selain engkau wahai Nabi Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Mereka para awliya salihi mengharamkan matanya untuk melihat selain Nabi Muhammad. Li ghairi jamalikum nadhari haram. Haram mata ini memandang kecuali engkau wahai Rasul atau orang-orang yang menyampaikan aku kepadamu wahai Rasul. Seperti kata guru kita tadi Habib Abdul Qadir, ada guru-guru mulia ya, kalau kita lihat kita ingat Nabi Muhammad. Nah, itu lihat. Itu cuplikan sedikit cahaya dari Nabi Muhammad yang menyampaikan kita ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ada satu sahabat Nabi. Dia punya kebun. Maaf Bu, kula pidato banyak bahasa Indonesia karena banyak orang-orang Kalimantan, Makassar dan sekitarnya yang sudah menayangkan Al-Wafa TV Tarim. Kalau saya bahasa Madura, anganga apenta apa Habib. Baling san rasa neka. Maka sedikit terpaksa banyak bahasa Indonesia, tapi sampean kan faham semua ya. Sepenting lampu neka cek kala. Lampu itu bukan untuk selamatan, itu nyewa. Allahumma shalli Muhammad. Ada sahabat, dia lagi di kebun. Dapat kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Ketika Nabi meninggal, ada sahabat yang di kebun. Dikabarin sama temannya. Araftal khabar, sami'tal khabar? Kamu dengar kabar? Kabar apa? Anna Rasulullah qad gubit. Nabi sudah meninggal. Benar. Iya, benar.
Serius, Nabi udah meninggal? Serius. Langsung Pak, Bu, mambil dahan kayu pohon di kebunnya, dipotong klek, ditusuk kedua matanya. Kenapa? Buat apa saya punya mata jika tidak bisa memandang Rasulullah? Allahumma shalli ala Muhammad. Li ghairi jamalikum nadhari haram. Untuk apa mata ini jika tidak bisa memandang wajah Nabi? Saya bersyukur punya mata karena bisa melihat keindahan wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi tidak ada, percuma saya punya mata. Ditusuk kedua matanya, buta seketika. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini cinta yang jujur. Ayyuhal asyik, in kunta sadik, li siwahu farik. Wahai orang yang cinta, yang rindu, kalau rindumu, cintamu jujur, selain Nabi tinggal, mudah. Jangan dengarkan suara siapapun, jangan dengarkan ajakan siapapun. Konsentrasikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghanamil wasla. Usah kamu sampai ke Nabi. Wa ghanamil wasla. Usahakan nyampe Rasulullah. Kemuliaan ada di sana. Orang hebat ketika sampai Nabi. Orang mulia ketika sampai ke Nabi. Orang istimewa, orang yang berkah ketika sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Habib Taufik tadi kemarin malam ketika maulid membawakan qasidah Habib Ali Habsyi tentang bagaimana keinginan Habib Ali. Wa balighi aliyan liqa. Sampaikan ya Allah keinginan Ali ini. Habib Ali Habsyi. Sampaikan keinginan Ali ini ya Allah. Apa keinginan Habib Ali? Kebun, mobil, istana. Minal liqa. Sampaikan keinginan Ali ini ya Allah. Apa yang diinginkan? Ketemu, bertemu. Bertemu siapa? Rasulullah Muhammad. Itu puncak harapanku ya Allah. Bertemu Rasulullah itu puncak harapan Habib Ali Habsyi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini cinta yang jujur. Sehingga dia akan sampai wa ghanamil wasala, sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cinta kita jujur insyaallah. Kalau enggak jujur ya biar belajar jujur, belajar jujur pelan-pelan. Sedikit demi sedikit. Apa yang dikatakan Nabi itulah yang paling benar. Selain Nabi tinggalkan. Selain ajaran Nabi, tinggalkan. Selain foto-foto yang ingatkan kita kepada Nabi, turunkan. Siap. Pulang dari sini, lihat di dinding di rumahnya. Kalau ada foto yang ingatkan kita kepada Nabi, foto Habib Umar, foto Habib Salim Asy-Syafi'i, atau foto Habib Qadir Pakbud yang mesem. Mesem itu, saya ingat sampai itu, cuma semak mula mesem itu. Geleng rontok. Foto-foto yang ingatkan kita kepada Nabi, taruh dan muliakan. Tapi foto yang menjauhkan kita dari Nabi, farik, buang. Foto bintang film, buang.
foto pemain bola. Turun lagi, gak pantas di dinding itu. Foto penyanyi, goyang ngebor, mantere bor bermalaikat. Turunkan. Li siwahu farik. Udah berubah kita oleh Allah. Dan mereka orang-orang yang ridha dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal asyik in kunta sadik li siwahu farik. Tinggalkan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin kita punya siwak. Nabi ingin kita punya siwak. Udah. Pakai siwak. Kalau benar-benar rindu, benar-benar cinta, ini sunnah Nabi. Nabi ingin kita pakai siwak. Pakai siwak. Orang ngomong apapun tinggalkan. Tuli dari omongan orang selain Nabi. Buta dari pandangan orang selain melihat Nabi. Itu orang cinta benar. Paham, Mbak? Sampean kalau udah cinta sama istri, udah, yang lain buang. Jangan HP itu penuh perempuan kok. Thank you. Tepak. Bener. Iya. Cek pun telponan. Mak pun telponan. Mak bahas telepon. Itu orang yang cinta. Di siwahu. Tinggalkan selain Nabi. Ini Nabi ingin kita punya siwa. Jangan siwa gak ada di kantong kita. Selain siwa, buang. Ambilkan kotak besar, HP-HP buang. Masukkan ke kotak, tak bawa pulang. Rokok. Minum tangan kanan, Mas. Sunnah Nabi, ya. Kita bicara sunnah Nabi. Minum tangan, Kak. Rokok, buang. Li siwahu farid. Siwak yang ada. Allahumma sholli Muhammad. Siap. Jangan siwaknya dibuang, rokoknya yang ditaruh. Salah. Ini enggak jujur cintanya ini. Siwaknya yang dibuang, rokoknya yang ditaruh. Rokoknya buang, siwaknya taruh. In kunta sadiq li siwahu farid. Orang yang mengajak kita untuk cinta Nabi, lazimi. Orang yang mengajak kita jauh dari Nabi, tinggal. Li siwahu farik. Udah gak usah banyak bicara deh, tinggal. Tak usah banyak debat, terkem marebon. Tak usah banyak bicara, udah tinggal. Kita sibuk, ingin sampai kepada Nabi. Wa ghanamil waslah. Kita ingin sampai sama Nabi. Kalau kita sibuk dengan orang, orang ngomong gini berubah, orang ngomong gini berubah, orang ngomong gitu berubah, tak pak depan, nggak sampai kita. Para ulia itu sampean bikin nggak ada yang ngomongin, nggak ada yang ngerasani, nggak ada yang nyaci. Banyak yang nyaci mereka, banyak yang ngerasani mereka. Sayyidina Abu Umar itu yang kita kenal begitu hebat, sampai bikin nggak ada yang ngomongin. Gak ada yang ngerasain, gak ada yang nyaci, banyak yang nyaci, banyak yang nyaci. Tapi Abi Umar gimana? Li siwahu farik, ditinggal semua, jalan terus sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mental orang yang cinta, yang cinta. Kalau cinta, tak nyaman, tak sae, siwak, pengetep. Kenapa? Aduh. Gak cinta sampean. Pakai kopiah putih. Todus malu. Pakai sorban malu. Pakai jilbab. Pakai cadar malu. Gak cinta sampean. Cinta itu gak ada malu. Orang yang cinta
gak ada malu. Buta orang cinta itu. Ini Habib Hasan pakai jubah, pakai gamis, sorban, imamah. Ini imamah yuk, tentak pelenggan gul. Habib gak pusing, alhamdulillah sehat. Ada yang bilang, oh, sian Habib pusing paling, kepalanya diudeng-udeng. Ya kalau lihat akhlak, lihat ilmu, lihat ibadah, pakaian ini gak pantas saya pakai. Bukan orangnya saya. Gak pantas, tapi karena cinta. Saya lihat guru saya pakainya semacam ini. Guru-gurunya pakainya semacam ini sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bahasa Inggrisnya jaga aja. Apa jaga aja itu? Hah? Jaga aja. Bahasa Indonesia apa jaga aja itu? Hah? Di situ udah terpaksa udah pantas nggak pantas yang penting niru karena cinta. Saya lihat orang-orang pemuda-pemuda di jalan itu, ya Allah nggak pantas sama sekali niru orang barat, rambut disemir satu warna masih mending, tiga warna satu kepala, ada merah, ada hijau, ada kuning. Persis kayak lampu merah. Dilihat dari jauh kayak kucing. Gak pantas sama sekali. Orang barat rambutnya bagus. Ini rambutnya keriting. Keritingnya mie itu. Lihat orang barat. Rambutnya dipanjangkan pakai anting-anting, pakai tato, ditiru. Orang barat tinggi besar, kulit putih, hidung mancung, masih cakep. Ini, ya Allah, salah pentet. Pendek, cebol, hitam mulus. Ya kalau ayam hitam mulus larang. Korengan tatuan lagi. Sampai tidak bisa dilihat mana yang koreng, mana yang tatu. Tidak pantas sama sekali. Megang gitar. Jreng, jreng. Suara enggak enak. Blas. Wah, pede. Jreng, jreng. Ya Allah. Ini contohnya cinta yang jujur. Ini contoh cinta yang jujur. Sayangnya dia salah. Salah cinta. Tapi cintanya jujur. Dia tahu dia gak pantas. Dia tahu dia jelek. Pakai anting-anting, pakai kalung. Anting-anting beli emas gak bisa. Akhirnya dikasih kawat. Tapi dilewer kupingnya. Kalungan rantai. Persis kayak anjing. Tapi ini cinta yang jujur. Pantes gak pantes. Orang tertawa, orang mengejek. Gak peduli dia. Karena dia udah cinta dengan idolanya. Walaupun salah. Tapi kita kasih angkat topi cintanya jujur. Duh, kita ingin cinta Rasulullah. Malu berpakaian seperti Rasulullah. Malu melaksanakan sunnah Nabi. Sampai kadang-kadang sholat pakai siwak. Saya lihat malu ditutupi. Malu, kenapa? Tunjukkan sunnah Nabi. Itu yang rokok Anda malu. Ada yang malu rokok? Sampai ditunjukkan, sampai dibuat buntur-buntur. Tak malu dia. Sunnah siapa itu? Ada Nabi rokokan, sahabat rokokan. Tak malu dia. Kenapa kita pakai siwak malu?
Insyaallah maulid tahun depan kita usulkan Habib Abdul Qadir maulid dibagikan siwak. Setuju? Insyaallah Ahbabul Mustafa Senin malam Selasa ini Sleman sisa lagi Senin terakhir maulid akbar di Nurul Iman. Saya lihat kok banyak jamaah Ahbab ini, insyaallah di acara maulid kita bagikan siwak dan minyak wangi. Kalah sini. Undang letter. Siwak sama minyak wangi kita bagi. Makanya jangan telat. Kalau telat, kehabisan bala yalumanna illa nafsak. Jangan salahkan kecuali diri sendiri. Hah? Kasih semua. Takut ada yang telat. Allahumma salli Muhammad. Enggak ada masalah. Wa fi dzalika falyatanafasil tanafisu, berlomba-lomba untuk mencuri perhatian Nabi. Enggak apa-apa. Berlomba-lomba untuk mencuri perhatian Nabi. Mudah-mudahan Nabi gembira dengan kita. Mudah-mudahan cinta kita jujur. Cinta kita menjadi cinta yang diakui oleh Nabi. Amin ya rabbal amin. Ayo, wa ghanamil wasla. Manfaatkan maulid, 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 maulid. Ini manfaatkan supaya sampai kepada Nabi. Ini kesempatan bulan maulid ini. Nikmat dari Allah untuk kita. Alhamdulillah. Maulid datang, corona udah hampir. Sudah sakaratul maut. Ya, mudah-mudahan berkat maulid mati coronanya udah. Terima kasih kepada pemerintah ya, yang telah mengatasi corona ini dengan susah payah. Mudah-mudahan Allah beri pertolongan kepada pemerintah kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bisa maulid dengan nikmatnya. Alhamdulillah. Manfaatkan untuk sampai ke Nabi Muhammad. Mereka itu bagaimana caranya bisa sampai ke Nabi? Sibuk bagaimana cara sampai ke Nabi? Dengan sholawat, dengan qiyamul lail, dengan dikir. Lihat, kata guru kita tadi, Rabi'ah al-Adawiyah, perempuan salehah. Bagaimana ingin sampai ke Nabi? Sampai sholatnya yang 1000 rakaat, dia tidak ingin surga. Dia tidak takut neraka, ingin membanggakan Nabi Muhammad. Allahumma sholli Muhammad. Sholat 1000 rakaat, bu, ya dibanggakan sama Nabi. Sampean malam bangun. Bangun be, ntar kejeding. Tedung boleh. Inilah ingin sampai ke Nabi. Semuanya sahabat, semuanya aulia, tujuannya satu, ingin sampai ke Nabi. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam hadis Bukhari. Beliau mengatakan, curi perhatian Nabi, curi pandangan Nabi kepada kalian dengan apa? Dengan berbuat baik kepada cucu-cucu Nabi. Sayyidina Abu Bakar ini ingin sampaikan kepada Nabi dengan apa? Dengan segala cara, sampai dengan wasiat beliau, perhatikan cucu Nabi supaya kamu diperhatikan oleh Nabi. Karena Nabi cinta dengan anak cucunya, maka muliakan mereka, cintai mereka. Kalau bisa berbuat sesuatu, buat sesuatu kebaikan kepada mereka, maka kita akan mendapat perhatian Nabi Muhammad. Alhamdulillah maulid ini kita hadir untuk Nabi. Kita memberikan waktu kita untuk Nabi dan untuk menggembirakan Habib Abdul Qadir sebagai cucu Nabi. Mudah-mudahan Nabi ridha dengan kita. Mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang diridhai oleh Allah. Sampun majelis menjadi sarana kita untuk bisa sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kau muliakan malam ini kami semua yang hadir atau yang menyaksikan acara ini di pondok pesantren yang berkah insyaallah at-taqwa di majelis Nurul Mustafa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mata kita bisa memandang cahaya Mustafa.
wa krimil arwaha minna bilika khairil anami. Ya Allah, muliakan mata kami bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Malam ini malam berapa? 15. Bulan purnama, masya Allah. Melihat bulan begitu indah. Ketahuilah wajah Nabi lebih indah dari bulan purnama. Allahumma sholli ala Muhammad. Indah, cahayanya tidak seperti matahari. Sejuk dilihat, adem hati ini melihatnya. Cahaya Nabi lebih indah dari bulan. Terakhir, pernah sahabat Anas bin Malik berjalan waktu bulan purnama. Bulan purnama itu di Arab sana menjadi pemandangan yang sangat indah. Karena gak ada kebun, gak ada tempat-tempat rekreasi yang indah. Kalau bulan purnama, maka semuanya ke atas rumahnya. Rumahnya itu kebanyakan atap. Atasnya itu gak ada atapnya, jadi bolong. Kayak masjidnya Habib Qadir gitu. Ini bukan karena gak bisa bangun, memang gayanya kayak gitu. Iya, memang modelnya ini terbuka. Ini meniru masjid di Tarim. Ini satu-satunya, kalau menurut saya, ini satu-satunya masjid di Indonesia yang semacam ini. Ini luar biasa Habib Qadir ini. Namun tak letir tak bisa nih. Iya, di sana ada makam Habib Abdullah Haddad. Muntah letir tak bisa. Letir bernawur. Barokah naraja. Nah, Habib Qadir neka, kalau kita bisa tiru berkah dalam khidmahnya. Tadi dia beliau katakan ketika bersama kita di Az-Zahir, dia banyak khidmah. Banyak khidmah. Belajarnya bek malas. Habib, maaf tak sebutkan ya. Belajarnya bek malas. Sekut gula ngetok pintu kamarnya itu. Karena tidak ada yang berani sama dia. Semua santri takut sama dia. Ustaznya takut. Gun-gulet dok saya bengal. Mana Qadir? Tidur Ustaz. Kok tadi bangun nih? Kadang-kadang ada tulisannya di kamarnya itu. Habib sedang tidur. Nget-nget nih kak. Gula saya dia poduk nih kasih nulis. Tapi beliau banyak khidmah. Saya kadang-kadang ini ngawur. Qadir, dulu saya panggil Qadir, sekarang gak berani saya panggil Habib Qadir. Ini cerita dulu. Qadir, cari kayu di gunung. Ini mau bangun, butuh kayu. Ke gunung dia. Gak tahu mau apa di gunung, pulang bawa kayu banyak. Saya tanya-tanya, jual togel di gunung. Yang kasih kayu minta togel ke dia. Tanya sama saya, Ustaz, ini minta togel Ustaz, ya apa? Ya, saya gak ikut-ikut, Beb. Di Tarim, berangkat ke Tarim, saya suruh pernah megang pondok di pantai di Kalimantan Selatan. Masya Allah, luar biasa. Jalan. Ke Tarim, saya lihat ketika di Tarim juga seperti itu. Khidmah sama Habib Umar. Makanya barokah. Jangan kaget kalau beliau berkah ya. Karena khidmahnya sama guru mulia Habib Umar luar biasa. Mudah-mudahan kita barokah insya Allah. Makin gula kalem. Unjungan ini kan penuh nih. Setahun ini kan sampai terang unjung ini kan kutu setahun sebelumnya. Baru terima. Kecuali mun bajaran jeretin lah ini kan isempataki. Mereka pasti bisa nih kan. Bapak yang lanyar. Bentar apa gelet nih kan. Sahabat Anas. Sahabat Anas ini pernah jalan di bulan purnama bersama Nabi Muhammad. Semua mata laki perempuan ketika bulan purnama itu memanjang, memandang bulan.
Sahabat Anas penasaran, ingin membandingkan wajah Nabi dengan bulan purnama. Coba lihat bulan purnama. Disotik. Bulannya disotik. Bulannya disotik. Soting bulan. Mana yang bagian nyoting bulan? Bebeni bulan. Ini yang di rumah supaya lihat. Begitu indah. Sahabat Anas bin Malik memandang wajah Nabi. Kemudian memandang bulan. Dibandingkan lagi, masih belum yakin. Dipastikan lagi yang kedua, memandang Nabi, memandang bulan purnama. Belum yakin, dipastikan lagi sampai yang ketiga, memandang wajah Nabi, memandang bulan purnama. Kemudian sahabat Anas menyatakan, la wajhun nabi atwa'u minal qamar. Ternyata wajah Nabi lebih bercahaya, lebih cantik dari bulan purnama. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Allah, mudah-mudahan mata kita bisa memandangnya. Ya Rab, jika 15 hari Rabiul Awal sudah meninggalkan kita, mungkin di antara yang hadir atau yang menyaksikan acara ini belum melihat wajah Nabi Muhammad, belum bermimpi bertemu Nabi Muhammad, maka kami mohon ya Allah, berkat majelis ini, berkat guru mulia, berkat Rasulullah, muliakan malam ini kami tidur berjumpa Nabi Muhammad. Muliakan mata ini memandang wajah Rasul. Muliakan mata ini melihat cahaya Rasul. Ya Rab, Nurul Mustafa, cahaya Nabi Mustafa, berikan kepada kami. Muliakan mata ini untuk berjumpa dengan beliau. Muliakan mata ini untuk melihat wajah indah beliau. Amin ya Allah. Kami takut jika bulan Rabiul Awal tidak berjumpa Nabi, kapan kami akan berjumpa Nabi? Seperti hanya jika bulan Ramadan dosa tidak diampuni, kapan dosa akan diampuni? Bulan Ramadan, bulan pengampunan. Bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan Allah memuliakan umat Nabi mendapat syafaat dan berjumpa Nabi. Muliakan kami ya Allah. Yang sudah mimpi, muliakan lagi untuk bertemu kembali. Yang sudah melihat, muliakan lagi untuk bisa melihat kembali. Kami takut jika tidak berjumpa Nabi sampai meninggalkan dunia ini. Masuk dalam hadis Nabi, wailun man lam yarani yaumal qiyamah. Celaka mereka yang tidak berjumpa aku di hari kiamat. Dan Nabi bersabda, man ra'ani fil manam fasaufa yarani fil yaghdah. Siapa yang berjumpa melihat aku dalam mimpi, maka pasti dia akan berjumpa ketika dia terjaga. Ketika dia tidak tidur. Ada ulama mengatakan itu di dunia. Ada yang mengatakan melihat Nabi ketika sakatul maut. Ada yang mengatakan melihat Nabi di barzah. Ada yang mengatakan melihat Nabi nanti di akhirat. Siapa yang mimpi Nabi, insya Allah di akhirat ketemu Nabi. Artinya, yang enggak mimpi Nabi, dikhawatirkan di akhirat tidak berjumpa Nabi. Kalau udah enggak berjumpa Nabi, maka Nabi mengatakan, wailun, celaka yang tidak melihat wajahku di hari kiamat. Ya Rab, jadikan kami orang-orang yang beruntung dengan berjumpa Rasulullah Muhammad. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin ya mujibah sa'ilin. Mari kita berulang-ulang, kita ulang-ulangi kalimat Sayyidina Syekh Abu Bakar Salim yang kita dengar tadi. Ayyuhal asyik in kunta sadiq li siwahu farik wa ghanamil waslah. Wahai orang yang rindu, jika rindumu jujur, tinggalkan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghanamil waslah, kejar semangat berlomba-lomba untuk sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita baca bersama-sama
ayyuhal asyik, in kunta sadiq, li siwahu farik, waghnamil wasla. Waghnamil wasla. Amin. Mudah-mudahan sampai ke Nabi Muhammad. Bisa sampai ke Rasulullah Muhammad. Rasulullah ridha kepada kita. Rasulullah bangga dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pondok at-taqwa diberi tambahan berkah oleh Allah. Majlis Nurul Mustafa diberkahi oleh Allah. Abi Abdul Qadir dan seluruh yang ada pada beliau panitia diberkahi oleh Allah. Kita semua menjadi hamba yang diberkahi oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir saya diminta untuk talqin wa dzikir bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai penguat iman kita dan penyambung kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ath insyaallah min al-aminin.